Di area ini di bawah Gunung Separe yang letaknya di desa Separe di Ngeser Balong Limbangan Kendal ini akan dibangun talut atau sendiran atau tempat wisata. Setelah turunnya bantuan Pemprov Jateng, pemerintah Provinsi Jateng untuk dana pembangunan talut atau sendiran atau tempat wisata di Desa Separe yang letaknya di pegunungan ini, yang jalanannya naik turun dan berbukit-bukit, banyak bukitnya, berlembah-lembah, banyak lembahnya atau jurangnya. Nantinya di sini warga Semarang Kota Bawah dan sekitar tempat ini yang sekiranya panas, apalagi di Semarang Kota Bawah itu panasnya bukan main jika musim kemarau, dapat datang ke sini di siang hari untuk mengademkan diri atau nongkrong santai atau berwisata dengan keluarganya. Dan habis itu bisa ceburan juga di kali yang ada di sini, yang kalinya bersumber langsung dari mata air Gunung Ungaran, karena Gunung Separe ini adalah anak Gunung Ungaran. Dan pesan untuk pemda setempat agar menyediakan WiFi berbayar tidak masalah, misalnya sejamnya Rp1.000 seperti yang ada di Curug Sejepit yang letaknya tidak jauh dari tempat ini, agar pengunjung bisa senang nongkrong lama berlama-lama. Dengan begitu nanti makanan dan minuman yang dijual juga akan laku terus, laku secara berlanjut gitu. Jika pengunjungnya nongkrong di situ lama kan mau beli makan beli minum tetap di situ, kalau enggak kan pengunjungnya malu dengan yang punya tempat wisata itu, yang ngelola tempat wisata itulah ya.